Bang, Ryan gak pernah dapat raid, gak pernah dapat warlord BG ya? Belum, belum mendapat. Kalau dapat celana. Biar AP. Salah. Cepet dong. Kenapa darah gua nol ya? Oh, bisa ngapain lu? Sampai limit. Malam-malam semua. Bentar ya guys ya. Hai Mang, halo Big Boss. Aku ngapain ya? Aku mau leveling tapi kayaknya pengen ini deh. Pengen quest elemen aja nggak sih? Quest elemen aja kali ya. Buka box aja, Mang. Ya, duitnya kayak segini 600.000. Kayaknya mau quest elemen deh aku biar bisa masuk kayu atau api atau air. Bigger listen. Dari Bigger kemana ya? Bajong sakit. Iya, Bajong lagi ngerak badan so. Apa iya Bajong sakit-sakitan udah tua? Kelim kanan nggak sih? Kocong dulu jangan dong, jangan didoain gitu suwe Kong Ben. Elim kanan ya? Lupa dah gua. Bukannya langsung hair kaos, emang langsung hair kaos? Enggak, elim kanan dulu setau gua. Sini dulu gak sih guys? Emang langsung air kaos?
Sini dulu kan ngobrol baru ke hair house nggak sih? Lapor di dimensinya benar. Sini dulu setahu gua. Bang jalan bang. Eh lotre hari ini ya? Ya nanti kita sebutnya ya, nanti kita beli lotre dulu ya, satu ya. Siapa tuh hoki jawir. Bosen dong bacot semalam gak seru. Gak ada juru bicaranya maksudnya. Aku gak bisa komen apa-apa karena aku gak ikut. Banyak WTT mage ke klondang, ada apa nih? Gak tau, mungkin persiapan aja buat job 2 kali bulan depan. Kalau ada jubil pasti gak kelar-kelar itu MP-nya 2 jam. Bingung seasonnya yang bacot pun. Gak usah gini ya, Om WP dan kawan-kawan itu beberapa itu emang anak bandit gitu. Ini menciptakan guild ini tuh supaya seru gitu si servernya. Jadi yang bacot-bacotan pun yang dilihat juga kan si pendut kan sama Om WP sama apa anak-anak kompok kan. Mau gimana pun misalnya anggaplah siapa ya, gua sama Ray tiba-tiba beda guild, nggak mungkin bacot-bacotan gitu. Lebih ke situ sih kayaknya. Mau gimana pun kan tetap Om WP juga dulu di bandit itu, ya nggak sih? Tapi ya malam ini nggak ada yang live siapa sih? Ada siapa aja yang live hari ini malam ini? Tadinya gue udah nggak mau live cuma ah kayaknya live lah. Fire element, lemon berarti jahit ya. Takut es elemen aja lah dari ini, biar bisa masuk elemen. Gue lagi males hunting ya. Gue baru baru pulang dari luar tadi habis makan sama saudara-saudara. Jadi baru live tadinya mau live sore tadinya. Mau tadi sore ada beli perlengkapan rumah dulu peralatan rumah.
Jakarta apa Bandung, Karawang? Salah dua-duanya. Aku di Karawang. Kalau yang tani di sini tuh nyari apa sih di ice ini? Di monster ice ini apa ada di sini? Scorpion ini. Sebenarnya nyari momen Scorpion di sini. Kedua apa Scorpion itu? Lihat equipnya, boleh. Nanti pause-pause aja ya. Mithril enak itu ice. Oh, ice ini nyari mithril. Eh, lantai 3 lurus ke sini apa belok, guys? Lantai 3 kemana? Banyak orang yang WTB scrubber itu buat apa sih? Buat tumbal pot. Jadi bikin pot itu kan tumbalnya kan biasanya butuh barang-barang. Nah, scrubber ini paling enak gitu. Dan karena daripada dijual ke NPC kan dijual ke orang lebih berharga gak sih? Ke NPC berapa sih? 50 kalau salah. 50 atau berapa gitu. Dibeli orang tuh berapa gitu. Astagfirullah. Kita jalan lagi, guys. Intinya scrubber itu buat tumbal bikin pot lah. Pot merah biasanya. Pot merah, pot biru ya. Nggak ngerti lah. Si Bajong biasa yang suka beliin. Bajong kayaknya lagi masih gak enak badan deh, dia lagi istirahat. Dari tadi juga gue nungguin dia live, gak live-live ya, udah gue aja yang live, gue bilang. Gue juga baru habis dari luar, tadinya mau live tuh jam berapa ya, sore tadi, jam 4 tadi mau live. Matanya sobek-sobek ada tainya, bukan, gak enak badan dia. Cuacanya lagi gini sih, guys. Panas, tiba-tiba hujan, terpanas lagi. Tiba-tiba hujan. Banyak yang lagi nggak apa? Karena gara-gara cuacanya banyak yang lagi kurang fit gitu. Bisa nggak sih lewat sini? Weh. Gak bisa lagi lewat situ. Jadi kalian jangan lupa doping vitamin C, guys. Gua aja kemarin beli vitamin C. Minum tiap hari lah kita vitamin C. Kok kamu bukan warna hijau gaminya? Gak tau, gam yang hijau tuh yang dari event kan? Event atau streamer point kan? Ini aku beli di ini kayaknya, di item mall biasa deh kayaknya. Apa lupa deh pokoknya. Aku sambil nonton kan. Nonton apa? Lurus gak sih dari? Kayaknya lurus deh. Kita udah tijar menyapa-nyapa langsung lewat aja dah.
mau quest. Corpi the General. Cashback. Gua nggak ngerti sama Bajong, kenapa Bajong? 12 jam plus plus sambil baca chat, gimana rahasianya? Gak ada sih kan, nggak. Ya tujuannya kan nge-live kan, ya itu ya dia mah hitungannya kerja kan, kita kan hitungannya kerja kan live. Ya mau nggak mau nggak sih, apalagi dia kan lagi Saweria. Apa lagi Saweria lagi Subaton, mau nggak mau nggak sih? Kan ngomong mulu tapi minum juga kan, buat water element. Lacrosse. Hah? Cross leg. Sebenarnya apa ya, kalau ngobrolnya asik tuh nggak kerasa sih, mau 2 jam, 3 jam, 4 jam kalau ngobrolnya asik gitu. Mang Bajong katanya kena sipilis, bener nggak sih Mang? Hampir, hampir. Tapi bisa dicegah waktu kemarin. Enggak, dia lagi gak enak badan katanya. Dipilih tapi saya buat kunti, bener. Wah, banyak info sesat berarti. Emang iya. Ntar guys, pantat gue juga sakit sebenarnya mah. Masih sulong, sulong. Kalian dari tadi nonton siapa guys? Gue lagi tadi nyari yang live-live gitu ya. Siapa tadi yang RI live? Ini gue mau nonton yang live tapi kayaknya mager jadinya. Ah yaudah, gue live aja deh. Dari temen ngobrol. Cross Forest. Jadi warrior pia lagi, jadi super pia lagi, warrior pia. Eva lah. Apa dia lihat gue balik lagi? Oh, Mang Dadang apa? Apa? Guys, kalian malam minggu ke mana-mana? Apa DE? Tadi ikut DE. Emang NPC quest artnya di mana? Di dalam sini, di silang sini nih. Gak apa-apa, manggil aja. Okay. Jam berapa deh? Bukannya tadi deh? Jam 8 sampai jam 10. Emang WR 120 kemana? Di elemen air bisa, di elemen kayu bisa ya. Yang habis steel apa ya? DE sampai jam 00. Oh, masih DE, ini masih DE nih. Oh, habis steel art. Oh, art di ini.
Earth di DMT, DMT. Eh, DMB, DMB. Kalau Earth DMB harus level 120 dong. Bisa kan yang level dari ini? Dari mana? Dari tadi ada bug MC apa? Bug apa gokil? Eh, beli lotre dulu kita ya, beli lotre ya. Beli lotre ya. Siapa tahu malam ini kita menang. Ya nggak sih, beli lotre dulu nggak sih? Beli dua dah. Beli beli dua. Kan harusnya 150 aja. Oh, DE-nya sampai jam 00. Masih DE, mantep dong. Judi mulu lah. Judi jalan ninjaku. Jadi 2359 dari GM salah masukin. Nah. Itu exit cucret. Gacor dong. 2000% anjing. Mau undi loterainya malam ini kan bener. Bukan lonte. Gila lu juga lu undi. Earth, earth. Semoga beruntung ya, ya kan? Lotre bisa dari ini loh, dari kuburan. Kalau nggak salah, kita coba ya lah ya. Bisa nggak lihat kuburan? Gacor dong. Berapa lama tuh gacornya? 2000%. Tiga puluh detik gacor, 30 detik, 5 momen aja udah naik 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 naik, iya kan? Itu lu setara bunuh 25 monster, cowok sekali bunuh 1 monster. Malam bos, aku udah jempol kamu habis di PK bocil ya. Ih, si bocil kurang ajar. Gua lagi quest di PK. Mana jalannya jauh. Ini 120 di sini juga bisa sih sebenarnya, cuma rame kalau di sini. Apa nggak? Oh, nggak bisa masuk sekarang. Sebajim. Bang, nggak bisa masuk, bang. Bang. Call di NPC. Tanah dong. Masuk pulau Jim. Siapa ya DMB ya? Siapa siapa sih? Call call call. Nah ini nih ada. Astagfirullahaladzim. Iya, bayar anjir. Berapa ini bayar? 45.000. Suwe. Awas nggak boleh farm, ntar di ban. Siapa yang mau nge-farm? Emang kalau ngefarm di band guys. Tadi 2 level lagi aku ya.
Tinggalkan tempat farmmu, mari main dadu bersamaku. Enggak, sayang cegel gue cel. Udah kah? Kali. Ada yang jualan, ada yang jualan. Anjay. Ben please. Ben please ya. DE-nya masih lama loh, guys. Edan. Ngaceng, ada si ngaceng. Bisa gak sih, ini si ngaceng ini kita laporin sexual harassment dari Nicknya. Nick tidak senonoh. Nick tidak senonoh. QQ aja di blend ya, hilang dia. Tiba-tiba hilang si ngaceng. Kalau diganggu orang bilang ya biar aku PK anjay. Preman sini, Nicknya cari uang, guys. Preman lembah, preman gunung terapia. Ngeri abang. Gas epok woi, gas. Dadang Justice apa? Apa Mas Reja, mana Dadang Justice? Enggak, duit aku Fable. Mas Jawir buka jasa PK aja di situ, enggak dulu. Reclamation Black Orc. Apa sih? Like examination, like or cari manual kah, guys? Dark element. Beli aja, Bang, beli dark element. Bang, beli dark element. Blast.
15.000. Lu sih udah kenal. Mana? Terbang. Emang bisa menggir dulu gak sih kita bang? Ditampol nih aing. Kok bikin lagi udah lama buat live aja. Kan itu udah mentok apa? Kerehmen udah mentok. Gak tau mau ngapain lagi kan. Jadi kita bisa sambil live ngobrol-ngobrol gitu ya kan. Sambil leveling. Cuma rambut panjang tapi nggak ngondek. Ya jangan dong. Aku masih suka cewek. Mandadang Guild Injustice itu Guild Invictus bukan, itu Guild Nare. Lihat equip dong, boleh. Ginian aja sih equip aku. Kelihatan enggak sih? Klerik 180 berapa? Nggak tahu. Klerik murah harganya. Nggak ada harga klerik. Bang. Beli elemen api. Elemen quest bukan tempat. Bagaimana enak pakai BGM atau BR? Kalau lu ngincar ASPD BGM, kalau lu udah gak ngincar ASPD ya ke BR aja. Kalau masih butuh ASPD ke BGM. Pakai BGM enak lah, magi enak buat ngincar ASPD-nya sih. Bang. Beli elemen air quest. Build apa Bang Danang? Aku kan mau masuk ini kobok-kobok. Gak usah quest kita, beli aja ke orang 1.000 perak. Barang apa nih? Green. Aduh sakit. Wih bang. Bang. Beli ele kayu wes. Nggak usah nyari-nyari lah kita lah ya, minta aja beli.
Bang, si ada ele quest enggak? Dibuang sama dia anjir. Kayak ambil SIM jalur belakang dang, bener-bener. Ah, dikasih 20, enggak usah beli. Masih bang. Ini yang lebih repot ini. Siapa ini? Om. Mau ele tanah. Ini siapa ya, Night guys? Datang ini. Ada nggak? 20 buat quest beli. Aku mau beli. Kenapa dia? Iya, baru mohon. Woi. Kalau tanah mah ribet guys, nyari mah. Vera kaget gitu sampai pinggangnya copot sana. Apanya tuh yang copot guys? Hanson udah enggak mau minta bahan quest. Om. Ada ele quest enggak? Mau beli dong. Ambil aja, oke. Kasih, I love you. Gila dia pakai kernet tuh, kernetnya 2 hit anjing. Jiwa mengemis berontar, bos bajong ya, jiwa mengemis berontar-ronta ini. Kalau lawan ini keras nggak sih guys? Gue pengen lihat aja. Anjay, lu lihat noh, sekeras batu. Keras sekali adik-adik, tidak patut untuk di hunting. Di sini mungkin kalau sudah ganti Raziel ya, Raziel isi kayu lah ya, Raziel isi kayu oke di sini. Kalau belum pakai Raziel kayaknya di sini terlalu berat sih. Kalau lu mau nyari XP ya. Dapat elemen air kah gacha kali ini? Ini masalahnya yang light belum tentu ada orang buat diminta gitu. Atau dibeli. Nah, ada orang. Bang, beli ele.
20. Kasih 40.000 dah. Cepat sekali guys, ternyata ada orang di dalam sini. Kita lihat dapat LE apa guys. Gue sih pengennya sih kalau dapat dark sih oke ya, dark. Dark atau cahaya. Jangan kayu dah. Asal jangan air lah. Selain air nggak apa-apa dah. Air, tanah. Iya sih tanah juga tai ya. Tanah mau di mana, cow? Set. Dapat apa, guys? Dark mau hantu sudah. Kenapa emang dark? Dark paling buat di CG atau nggak buat nanti sih. Cahaya sih, gue ngarepnya cahaya sih. Kalau misalnya nanti 315 keluar atau mana lagi ya, cahaya kayaknya kepake dong nanti level tinggi. Sese astagfirullahaladzim. Air adalah kunci segala kunci. Makanya aku keras di sini ini emang bener. Air adalah kunci segala kunci. Hidup ini tanpa air tidak akan bisa. Manusia membutuhkan air. Menang bet gue. Aku bener asal jangan air. Bener gue minumnya apa pun asal jangan air, cengar gue buang dulu kali lah. Astagfirullah, ini apa nih? Gue minta apapun asal jangan air gitu ya kan? Kita nih di sini aja lah, sini nih kan di depan nih. Malah kebegar saya. Enak gak sih ini? Nah, di sini enak gak guys? Menurut kalian kayak gini? Dengan kayak gini? Enak apakah tidak? Apa mending CG atau boot-boot? Air bawa kalah jiwaku melayang. Kenapa damage-nya kentang nang? Damage-nya kecil karena kepalanya aja BGM gitu. Ininya juga pakai ibis. Ya pasti kurang sih. Ininya juga belum ada elemennya juga gitu. Boros spot lama kill, bener ya? Gak cocok. Kalau di api, kira-kira api gimana api ini ya? Gue cek di api ya. Api itu levelnya berapa sih monsternya? Api kanan dah, kita coba api kanan. Api kira-kira boros nggak api? Api 2 hit nih api. Tapi levelnya kecil gak sih 102? Gedean CG. Terlalu cemen ya ini ya kalau di sini ya.
Terlalu cemen gak sih? Nah, biar kebak ya dang elemen terbaiknya. Nah, bener juga. Tapi terlalu cemen gak sih di sini levelnya? Yes. Langsung tes tempatan buat colok air. Enggak. Ini air bakalan gue simpen. Ada monster api level tinggi gak sih? Air aja mang lawan princess. Coba ya, kita coba ya. Kelinci Esdelron. Kelinci Esdel. Dia pakai apa? Tanah. Niat juga dia pakai tanah di sini. Ini apa ini? Perkumpulan apa ini? Gile. Perkumpulan. Beli. Fuck you. Aduh, itu salah. Kenapa ini? Ih, keras guys. Tiga hit guys. Kadang dua hit sih. Buar indang. Iya ada perkumpulan. Saya tak tapi nggak tahu perkumpulan apa. Tiba-tiba pada kumpul di situ. Oh, sped pada farmingnya di sini nih. Sped menguasai air. Sped. Isinya sped dia di sini. Kalau kayu kan isinya empot gaming. Ini sped. Ketam rebus, ketam itu ini bukan sih apa? Ketam apa ketam? Apa? Namanya ketam. Apa itu teori Evo bareng kah? Yellow Ibis, Crow yang terakhir. Ketam kerang, bukannya ketam itu ini. Apa? Kepiting. Itu ada BR nggak dipakai bang? BR orang ini, BR-nya si Raven kalau nggak salah. Anak pintu keluarnya. Dari kemana itu Evo bertiga bareng jadi Blue Eagle satu mereka mantep ya. Tahu dah, nah apa ini tahu dah. Ini apa nih? Ini yang mau nyerangnya. Diserangnya sama ini. Terlalu ini guys, itu kurang. Kayaknya belum cocok dengan di situ guys. Gimana ya? Gimana guys? Ada saran nggak? Bang, beli BT. Sombong amat, langsung shot. Laku berapa? Kita tanya dulu. Laku berapa?
Kalau ada lagi, aku mau ya. Tawarin aku dulu. Wanci add aja katanya. Oke, kita add tren. Deal ya. Kalau ada aku dulu. Aku doain dapat. Oke, sel. Alep lantai 2 enak juga tuh belum quest gua. Ntar gue yang satunya yang kremen aja belum quest itu alep lantai 2. Saking enggak pernah sananya. Buru habis dang deh-nya enggak vlog mulu ya juga ya. Kita Madeline, 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 Madeline. Apa? Bang, lo tre diundinya hari apa hari ini? Nanti malam jam 12.00 nggak diundi sih langsung nggak ada. Iya. Kalau ada yang rusuh, gue PM lu ya. Gue iyain aja dulu. Tenang, kamu aman di situ, Orlando. Tuh, kalau ada yang rusuh, PM aku aja. Aku sabar-sabarin. Emang gue bisa bantu. Bang Dadang, bentar lagi 14 Februari minta rekomendasinya coblos Anies, Prabowo atau Ganjar. Kalian cari tahu dulu mana aja yang terbaik menurut kalian. Kalau buat gue pribadi, gue dua kali kedip. Tapi kalau yang lain terserah kalian, pilihan masing-masing lah. Kalau gue sukanya yang lucu-lucu gitu, yang gemoy-gemoy gitu. Kayak Perak Queen. Kelilipan lu kedip dua kali ini. Gua silan alep diratain. Gemoy apanya? Ya orangnya dong. Apain bajingan di sini? Bang jalan, Bang. Jangan lamun. Sekarang udah mentok nomor 2. Buat buzzer nomor 1 sama 3 bobok aja gitu. Nah, kalau disawer sih bisa sih. Kalau disawer sih bisa aja tinggal sawer ya, nanti adalah sawer 1 juta bisa promoin 10 menit gitu ya kan. 2 juta ya tambah 20 menit. Malam cinta lo lang malam. Abis dari mana nih baru nongol. Lang ngopi ya lang kapan-kapan lang. Jadi maksudnya Ganjar sama Anies AFK doang kerjanya? Enggak. Kalau gua pribadi ya lebih pengen liatnya ke nomor 2 buat jadi presiden gitu. Nomor ayo ngopi paman ayo nanti kapan-kapan kita ngopi ya. Ada yang rusuh ini bang, siapa yang rusuh? Nick Jan, pukul aja. Tiba-tiba dia laporan anjing. Ya, semangat aja ya Orlando. Bukan yang enak aja, oh kali itu mau masing-masing lah ya. Ya kalau gue dari gue pribadi itu kalau yang satu itu dilihat dari Jakarta itu banyak janjinya juga nggak terpenuhi gitu. Nomor 3 gue berat di partainya bener. Padahal wakilnya tuh gue suka gitu, wakil nomor 3 tuh gue suka. Nomor 2 gak ada ibu negara, gak apa-apa.
mending milih si Chani. Nah, Chani orang gila sih. Udah gak tahu, udah meninggal kali si Chani ya. Ya kalau pilihannya masing-masing aja, ini kan menurut gua ya bisa salah bisa benar, kita juga nggak tahu. Dari tapi gua dari 2014 ya emang udah milih, pengen lihat gitu, pengen lihat Prabowo tuh kayak gimana kalau jadi presiden. Dengan dia yang selalu bicara soal ingin apa ya, ingin melihat, bukan ingin melihat ya, dengan dia selalu bicara kalau apa ya, apa ya, kalau diomongin tuh susah ya. Dia kan selalu ngomong tentang negara Indonesia ini tuh punya rakyat gitu, gitu ya kan, gue pengen lihat gitu. Ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang ini katanya ya kan. Nah, gue pengen lihat, pengen tahu buktinya gitu. Gue sih jelas milih Nur Hadi Aldo, kalau disatuin jadi dildo, nggak jelas. Gue milih ini tahu apa? Suaminya Indul. Mas Adam. Teman kaya. Pukul dulu. Kita es. Ice. Kalau dadang. Wih. Semakin yakin dengan Nur Hadi Aldo. Tapi kakakmu ini ada OHM-nya gak? Ya ada OHM-nya guys. Si Monica aja gak bisa masuk nah. Kalau di sini tuh lagunya gak enak guys. Sumpah gak bohong. Terus lagu aja dah. Gak enak lagunya kalau di sini tuh. Karena kalau Prabowo kan gak ada track record jadi bupati, jadi gubernur gitu ya kan. Jadi gue pengen tahu aja sih, apakah dia bagus, sesuai dengan omongannya gitu ya kan. Kalaupun dia jadi presiden, sebenarnya kalau misalnya dia nggak bagus, yang harus itu dan protes satu itu yang pemilihnya gitu. Intinya kan yang pemilihnya kan yang termakan janjinya kan. Bentar guys, aku matiin air dulu. Kenapa air di kamar mandi nyala? Jangan lupa lotre guys, langsung diundi malam ini. Gue tuh emang lagi males leveling sih hari ini, pengen ngobrol-ngobrol doang sebenernya.
Ngapain sih bolak-balik mulu lu ya? Guys, ayo guys cari topik lagi guys kita ngobrol. Gabung party SP bang. Nggak leveling. Lagi mager. Ngapain nih enaknya guys ya? Sini ada street merchant. Enggak sih. Oh buat itu ya. Ada spot lain enggak sih? Bang Dadang mau tanya dulu, Divisi 1 Bang Kagu sama Cibetus main bareng terus. Sekarang kok udah gak bareng musuhan ya Bang? Enggak ah, ada sih gak musuhan ya. Sebenarnya gini sih, Beatrice itu suka ke semua game return gitu, pindah-pindah. Kagu itu cuma tertarik waktu itu main RO kayak DN, RF. Dia nyobain cuma nggak lama staff. Dia tuh lebih ke sealnya aja. Jadi pas Beatrice-nya ke game-game yang lain, Kagunya nggak ikut. Makanya sekarang udah jarang bareng gitu. Kita cek MT Cross kali ya. Eh rame loh MT Cross ada 34. Kemarin cuma 7 ya, sekarang udah 34 lagi. Modal Monkey sama Dono. Nggak ada yang perang apa ya? Kita ikut perang aja guys. Lagi pada perang nggak sih? Kalau ada perang main ikut perang dah. Kalau lagi gabut gini, gue lagi males leveling gitu. Meme wena. Gila. Oh, HM-nya gak ada yang bunuh sih. Kalau ada yang bunuh HM-nya enak. Kayak bila gak ada, 35 deh. Mana ke-9? Belum bang, belum drop. Ini gak ada yang bukain OHM, guys, emang gak ada yang dalam. Dulu kali. Iya, damage 2000, kapan matinya.
cucil dong sampai deh habis itu. Nggak mau dah. Bukain OHM gue guys, kalian gak ada yang bisa buka OHM apa? Buka OHM bang, buka OHM bang. Black. Apa tuh? Nah, gitu dong. Karena emang gak oil itu ada sih, Rek. Level berapa sih, Rek? 150. Ya pakainya gak Valkyrie, guys. Itu guildnya Bang Ray terbuka untuk umum apa cuma orang-orang dekat aja yang terbuka untuk umum level 170 plus plus equip nggak terlalu gimana, yang penting progress aja gitu, level progress, equip progress, tapi ya nggak harus XG XG gitu. Nggak malam Bang Dadang, malam nanti nih. Gimana Capricorn awal tahun ini? Capricorn tahun ini sih katanya sih oke. Berdoa aja lah tetap. Walaupun ramalan itu bilang bagus kata Allah, kamu tidak diberikan rezeki itu sulit. Makanya jangan tinggalkan sholat adik-adik. Kalau yang Islam. Dekatkan diri tetap dengan Tuhan nomor satu, minta rezeki sama dia, minta kesehatan, minta jodoh. Leo gimana tahun ini? Kalau Leo B aja, nggak empat zodiak yang katanya tahun ini bagus, Pisces, Gemini, Capricorn. Maaf ya, tuh lagi lupa dah gua. Yang pasti Mang Dadang aku mau mulung. Bikin aja. Ntar aja di dalam dah bikinnya. Lihat dulu di dalam siapa tahu ada orang, Mary. Kalau ada orang lu enggak bisa ngahan kita. Jadi bohong. Wah, anjing ngedrop ruby. Rubinya gak bisa dipungut lagi. Nah, Rubi gue dapet. Rame. Nggak kaget. Awas lu di PK lu. Ngapain sih Ray PK-PK-an? Ngapain sih Ray PK-PK-an di sini? Kagak di PKPKin semua sama Siri itu. Apa ini PKPKin semuanya?
Gabut warrior pionnya dua-duanya jadi super pion. Udah aja spek-spekan ke Elim dia. Apa dia dipukul duluan? Lirik apa sih itu? Liriknya? Enggak, enggak enak. Jangan ini mah anak-anak, anak-anak Discord, cok. Berapa SPD lu? Turun sih harusnya pakai senjata sirai. Turun 4. Sekarang 131. Aerox, ada Aerox. Dia full main ini ya, main rune ya. Kalau main rune gini SPD-nya kenceng gak sih, guys? SPD 10 ini ya. Setelah dari SPD 10-nya ya, sepatunya ya. Dapat berapa ya SPD-nya ya kalau kayak gini? Full set bonus magic power 30 def 15 SPD 5. Oh, ada tambahan SPD nya juga ya. Lagi pada leveling atau apa sih? Gue pengen kecil juga nih Kraven dipukulnya tuh 5-2 dipukulnya. Gue pakai dia pakai arsitek selananya ya. Ini juga XP nih. BG manis lah. Farming dia berarti bukan leveling. Kalau leveling mah mana mana gede sih di sini. Worker. Iya udah XG, udah DG gitu. Udah enak. DG XG. Thank you.
Gue tuh lagi males leveling sebenarnya. Banyak bikin set ice karena hybrid. Set ice. Oh, karena celananya kan yang ada magic, bajunya yang ada attack. Sebenarnya kalau buat damager bajunya ice, celananya mending pakai ini apa, free spirit sih. Lebih bagus free spirit sebenarnya. Nunggu ada defender sih, enak defender. Gue tuh pengen bikin kenet tuh, lagi nggak mood gitu main. Main apa? Main mage. Pengen main kenet gitu. Tuh dia kan dipukul masih itu tuh 400-400 loh. Kalau dia sakit nggak dipukul loh. Ini full cepe paling gede. Cepe 50 aja nggak nyampe. Cepe 50 aja nggak nyampe nih. Ini juga kecil nih dipukul. Full G 300 nih. Ini lebih gede malah 500-800. Kemarin baru pulang tadi habis makan sama saudara. Hujan nggak di Karang? Hujan? Sama gede di Bro. Iya, hujan sini kayak. Moving speed nih, nggak ada attack speed nih. Moving speed nggak ada attack speednya juga. Humbug damage 71, crit rate 10. Oke sih crit rate nih. Tadi satu lagi apa ya? Magenya. Mana lagi? Ini sosa. Degi. Attack speed 10. Nah, attack speednya 2. Oh, gede sih ini 15 jadi 17 ya. 17. 2 11. Attack speednya minus 1 ini. Totalnya lagi attack speed 8. Satu hit tuh dia pakai Valkyrie.
Recompense into one. Loh, mati nih, balik nih. Kok udah mati sih nih? Hah, kok udah mati sih nih? Jangan bikin isu. Abur aku nanti dikiranya gua lagi anjing yang nyuruh PK. Nggak ada, gue ngelamun aja sini. Gak mau ikut-ikut gue. Anjay, di IG story udah angka 2, beda itu emang gue kalau foto kalau nggak begini begini. Enggak, gue gini aja nggak jelas. Ntar gue dikirain cowok yang juruh orang PK-PK-an di sini cowok. Salah nih gue masuk sini. Langsung dibantai koiling lo. Bang Danang cepu ya, bukan bukan gua. Gua dari tadi lagi ngelamun anjir, lagi ngobrol sama anak-anak. Jika tidak bergairah gitu, iya gua lagi males leveling, Bang Danang oi. Ini berapa emang? Apa tuh? Aduh, awas, 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 awas. Ya, modar dia. Kurang tahu, tapi biasanya ada yang bikin buat gede. Bajong lu santet ada sakit-sakitan nggak tahu juga.
cuacanya sih lagi nggak jelas. Kak, ada yang jual Angeling kah? Nggak tahu deh. Nggak ada kayaknya yang jual Angeling. Rekomendasi Monkey Fire level 42 enakan di mana? Sebenarnya udah jelas ya kalau 42 tuh paling enak di Meo gitu. Part 2 tuh udah paling enak tuh sebenarnya di Magician udah paling enak, belum bisa di PK kan ya. Satu juta lah ini gas. Orang beli itu kayaknya buat di game gak sih? Udah pakai ekspor togel itu sistemnya gimana bang? Togel lagi lotre, lotrenya itu nanti jam 12 langsung random langsung ketahuan gitu yang menangnya siapa. Nanti jam 12 jam 00 00 01 kali. Lagi mereka udah gue jemput sini ya biar nggak di 0005 dikocoknya. Oh 05 pokoknya lewat jam 12 dikocoknya itu. Misalnya totalnya berapa ya, 8 saya totalnya 70 juta kayaknya juara satunya cuma dapat 35% apa 30% gitu paling. Ini BC game kagak bisa dihilangin ya. Nyemak sih, yang mananya tuh? Yang lotre. 35, 25, 15 tuh. Nah, berarti yang berapa tuh? 60. 60 tambah 15, 75 berarti 25% buat server. Sebenarnya buat bakar segel sih ini. 70 juta aja berapa 25%-nya? 14 ya, 14 lebih ya, 15 jutaan. Kagak naik-naik itu levelnya dan emang kagak mau leveling hari ini tuh. Gue lagi gak pengen leveling, lagi pengen ngobrol-ngobrol aja gitu. Kalian kalau mau nanya-nanya mau tentang apa aja juga gak masalah gitu. Itu master clothnya B emang, gue kira T. Wah, wow, bakar 25%, mantap hampir 20 juta, iya. Emang buat bakar cegel sih. Iya B ya, gue juga sadar kalau B. Gue kira tadi T. I'm okay, I'm fine, Quintana, Quintana.
Ku menahan rasa sakit. Mending Mecha Hammer apa langsung River Gable? Mendingan River Gable. Setahu gue Mecha Hammer tuh jelek sih. Setahu gue ya. Tadi ditawar pas sama Luka Cegel. B ya, B tuh rata-rata orang soalnya larinya ke ini sih, ke apa, ke Free Spirit gak sih? Dulu V1 kayaknya Mang Dadang bebek-bebekan aja sempet ada mau dilarang, sekarang malah dijadiin fitur server. Ya, beda lah ya. Kan kalau yang aku mungkin gak ngebakar cegel gitu. Emang ada yang nyari Mario Plus 7 enggak? Tapi clean. Itu kayaknya dijual di vending lah aku deh, 1 juta lebih. Polosnya aja 1 jutaan ya kan Mario nya. Itu vending aja kalau lagi AFK. Mending Black HBBB atau Yellow Ibis buat craft. Kalau gue sih lebih prefer ke Yellow Ibis dari ASPD nya. Mang Mage Ice 83 enak leveling di mana? Mage Ice 83. Sebenarnya di gua terlarang masih kenceng sih. Rp800k nggak laku-laku itu di Hypebeastone Mariel. Oh udah banyak ini ya. Udah banyak yang gak nyari ya. Karena dulu anak-anak kan banyak yang nyari itu ya Mariel ya soalnya. 1.200.000 itu masih laku dulu. Mungkin karena sekarang ada Black Mariel kali ya, yang lebih murah. Apa gara-gara itu? Makanya turun. Di IG-in ada DDI sama Odi. Kalau mau main kanet pakai Head of Pui, Mang. Head of Pui. Wah, tapi kan kalau kanet mah mendingan nyari DDI aja enggak sih? Enggak usah Odi. Iya enggak sih? Di gua terlarang aja lawan kumbang di ujung sepi di situ bener. Sekalian nyari baju yang apa, baju animage kalau nggak salah. Mariel kepake buat Crashman doang. Kalau udah pada pake ya udah nggak laku bener. Mending Mariel putih ya, mending Mariel putih dibandingkan Mariel hitam. Lebih bagus statusnya Mariel putih. Oh ya, emang kalau mage buat hunt sama farm, farm aja enak api dulu atau 80 ganti ice atau api terus sampai job 2. Sebenarnya 95 sih, 95 tuh enak jadi ice. Awal-awal api enak karena bisa one hit one hit. Cuma jadi kalau lu main api itu enaknya lu cari monster yang one hit one hit. Setelah 95 lu bisa ice mastery level 4. Itu udah enak main S. Jadi no delay lah itu. Cerita horor, Mang. Lebih seru daripada gabut. Malam Minggu cerita horor, malam Minggu mah cerita kalian kemana hari ini, guys? Enggak pacaran. Chelsea mau main anjir setengah satu ya. Petrovic, Gilchrist, Disasi, Colwill, Gusto,
Conceido, Enzo, Sterling, Palmer, Mudrik, Broya. Broya mulu starternya anjing. Kok Nkuku gak di bawah sih? Malam minggu kok pacaran lebih bagus leveling ada DS. Nah iya juga sih. Mastery mentok level 4 enggak, level 5. Cuma level 4 tuh udah ini sih. Udah bisa no delay gitu istilahnya. Mending 1, 2, atau 3 mang. Apanya tuh? 1, 2, atau 3? Kalian suka bola gak sih guys? Kalau suka, suka tim apa guys? Kalau gue kan suka Chelsea guys. Magi S 70-an abis dari Gun kemana mang? Ke ini enak di gua terlarang lawan Kumbang. Apa namanya Kumbang ya? Lawan Kumbang. Nyari sambil nyari apa? Anima, baju anima yang G. Saya suka Mitra Kukar lokal ya. Kalau lokal gua nggak terlalu ngikutin sih. Cuman mang heran ya, setiap malam minggu Oyo selalu penuh. Biar enak gitu. Kumbang gak satu hit. Main S kan? S tuh susah satu hit emang. S tuh udah pasti dua hit. Kalau mau satu hit mainnya api. S itu susah main satu hit gak sih? Lu main api baru lah ini bisa satu hit. Nggak akan bisa Kumbang satu hit nah. Ice 2 hit kalau mau satu hit harus Exi sampai Fakir ke Isiri bener. Alep aja 2 hit. Kalau level 70 ya bener sih Alep bisa sih. Di Alep nyari senjata 78 ya, nyari wicket sekalian. Bener dari Alep nyari wicket bisa tuh. Eh ada coach nah. Mau satu hit ke gua kredit aja nah. Konsumsi AP, api 1 hit sama ice 2 hit boros mana mah? Kita cek aja ya. AP itu masih pakai fire strike ya. AP-nya kayaknya sama aja enggak sih, kurang lebih sama aja. Enggak tahu deh kalau fire strike level 10 berapa ya. Harusnya gedean api sih. Emang boleh super bar ini benar juga sih. Mengapa benar kalau masih pacaran burungnya nggak boleh dimasukin? Boleh. Emang kenapa nggak boleh masukin burung ke kandang kan? Boleh lah. Nanti lepas kalau nggak dimasukin ke kandang. Kalau burungnya terbang, tapi kamu nggak punya burung gimana? Makanya Ice Cube 125 AP ini ada nih. Ice Cube 140.
Oh ya, ini Mega Ice Cube ya, yang 125. Fire Strike berapa? Kayaknya masih gedean ini deh. Masih gedean Fire Strike deh. Fire Strike level satunya aja 75. Ini 125. Harusnya sih gedean Fire Strike ya. Sorry guys ya, hari ini ngobrol-ngobrol aja gua. Pengen ngobrol. Fire Strike level 10 120 gedean Ice Cube berarti. Gedean Ice Cube ya. Skill delay enggak sama kayak Ice Cube, benar. Delay skillnya Ice Cube lebih imbas ya. Lo lihat noh. Pada beli lotre banyak-banyak bener. Yang menang main belinya 1-2. Kemarin GWA yang menang dulu siapa? Juara satunya Bandit, juara duanya Kobok-Kobok, juara tiganya siapa ya? Gua enggak lihat juara tiganya. Juara tiga siapa ya? Kita lihat di. Juara tiganya Bael. Juara empatnya Bandit yang pakai angka 8, juara limanya Kaget, juara 6 No Limit, juara 7 Sped. Lihat lotre diundunya kapan? Nanti malam jam 00.05 katanya. Jadi yang mau beli lotre dari sekarang dah. Mobil rote tapi sadar pot aja pot-potan nah, ya juga jangan kalau nggak punya pot jangan mending buat pot dulu. Jujur ayam pot-potan bener juga. Gue tuh pengen cari tempat lain gitu, tempat yang nggak umum buat orang-orang buat leveling di level segini gitu. Ada nggak sih guys yang nggak umum ini? Iya aja sepi bener juga. Tapi dengan merelakan pot-potan bisa merubah nasib ini dengan togel. Yolo lah bener, yolo. Siapa tahu menang. Beli aja satu. Sarang Alep mang, tapi levelnya udah nggak bisa. Nah. Gak bisa lah, jangan. Ah kita ke Adel aja ya. Kali di Adel ada yang judi apa kayak kita ikut aja. Gak ada yang main ular tangga, jadi ular tangga.
Gak ada yang jadi ular tangga. Apakah ada yang dadu? Wah, ini dadu nih, siapa nih? Satu sana. Cuma tiga anjing. Ini aja udah dua no. Jangan-jangan paling enak makan Indomie kari ayam, bener Indomie sih enak sih. Tadi tapi gue makan sop sop kambing enak banget. Anjay 9. Lesa 6. 3 lu. Anjir, hampir aja ditabrakin. Kaldu kaldu. Terus. Enam, boleh, enam. Dua. Dua, tiga. Dua, tiga. Menang. Yes. Udah makan sop kambing, tinggal ke Oyo itu mah full power tuh. Ya, enggak lah. Kita di rumah aja, live. Dadu adalah jalan ninjaku. Ting, oh anjir. Ini pemain lama ini. Ya, dikasih 9. Sedih banget Dante. Bertahan dulu, bertahan, bertahan. Ting. Salah. Bertahan. 8 loh, anjing. Cheat activated sini. Terus 8, cakep. Ya kali disembilain. 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5. Menang lagi. Guys, udah dapet 200 guys. Cabut apa? Udah dapat 200 cabut apa guys? Bisa beli tiket lagi kita guys. Bisa beli tiket 4. Lanjut apa cabut guys? Bisa beli tiket kita. Beli lotre ya. Beli lotre ya, beli lotre ya. Kita beli lotre ya. Lanjut, lanjut. Ya udah lanjut dah. Gas terus, oke okay, ya udah lanjut, 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 lanjut. 100 aja ya, kalau kalah kita beli lotre 100 ya. 100 aja, kalau kalah 100-nya buat beli lotre. Menang judi sih pakai judi. 4, 7, oh, anjir menang dia, Cirante. 200 dong, nggak mau 100 aja. Nanti gak ada untungnya. Satu dua tiga, satu dua tiga. Nggak menang. We are the champion, my friend. Kabur. Mana dia si Kang Won mana? Kamu di mana? Coba lu 200 nah enggak, jangan coba-coba. Oke
Parah, menang 400 kabur ya. Sedekah dulu, sedekah. Tadi dia trade lu 200 itu. Iya kan gua Q double. Thank you Cici, kenapa lu kotak Cici? Di sini ada itu enggak? Di sini enggak ada, guys. Siku kotak. Kapan diundinya? 005 katanya. Biratre. Ya beli dua aja. Yang banyak. Sempet dia sedekah supaya enggak haram. Char gue di sebelah ada duit ya. Oh, ada nih. Ada 300, ada 300. Beli dua. Beli dua. Ambil nunggu siapa yang menang ya, guys ya. Gua buka nih biar kelihatan siapa yang menang. Miss Fatbot itu XP-nya random ya, senang. Apa tuh? Enggak. Asik, tadi aku PK kamu. Enggak lah, udah kita nggak temen. Awas ya kamu ya, chill ya. Mentang-mentang sekarang sudah main sama XCXQ ya. PK-PK aku ya. Terbesar chatnya, Mang. Terbesar sampai gimana? Ini kan udah kelihatan. Enggak kelihatan. Tadi kepencet blaster wing, jangan bohong. Kamu emang sengaja kan mau PK aku kan, biar aku jalan lagi kan. Itu dikocoknya game-nya pakai apa? Ini udah ada sistemnya. Jadi auto ada yang menang gitu. Dua menit lagi ya. Semenit lagi, guys. Satu menit lagi, apakah kita menang, guys? Kayaknya gue lagi hoki nih. Jangan bilang gue lagi hoki nih. Juara 1 sama 2, char gue dua-duanya ya kan. Wah. BGM, XG, itu langsung 91 juta gak lu, ha? Huh? Rp91 juta bagi 50.000 berapa orang yang ikutan, guys? Ya Allah, tuh keluar tuh pemenangnya. Faus Delphine Leasa, astagfirullahaladzim. Gak menang kita, guys. Pertama queer, nah gara-gara si Bong datang ini kita nggak menang judi, guys. Nggak menang ya. Aduh, juara satunya apa sampai berapa, juara 1 sampai 3 tuh yang menang ini nih. Pous juara 1 dapat 32 juta, Del Queen juara 2 dapat 22.800. Juara tiganya Leasa dapat 13.700. Otomatis cegel masuk ke tas di mail, langsung di mail.
langsung masuk ke mail. Ku menahan rasa sakit. Rasa sakit. I'm okay, I'm fine. Kinchana, Kinchana. Sedih. Dari tadi menang dadu gue habis semua di lotre. Sama aja enggak menang. Kampretos. Ngapain kita guys sekarang guys? Orang pada perang ya di apa? Di G5. Paling nggak di dem dan yang perang di itu kayaknya ini deh. Siapa? Lanjut cuci dadu balikin modal lagi galau dah. Enggak lagi galau. Lagi males leveling intinya mah. Pengen Lepi. Lepi udah apprentice dia udah episode 1 kayaknya. Ya pagi itu perang terus 35. Iya. Tuh. DMT tuh, Ailing. Thank you subscribe-nya. Udah 5k belum ya aku ya? Apakah aku udah 5k guys subscribernya? Kayaknya kemarin kurang dikit deh 5k. Kurang 2 subscriber lagi guys 5k. Apakah ini saatnya giveaway 5k ntar lagi? Kurang 2 subscriber. Keluarkan akun tuyulmu guys, 2 subscriber lagi. Eko mana Eko? Eko kan udah pasti pada subscribe. Ntar ganti chat dulu, oke manggil lagi. Kenapa tiba ada di sini gua? Kita lihat yang perang ya guys ya. Dajjal. Siapa itu? Wih, penonton minggir, penonton. Ini ntar apa? Godsend. Cupet, ini guild mana? Cupet. Ini mage apaan? Bener-bener si Brun.
Yang kerok si Brun. Bang Dadang, apa? Asik 5K, emang udah 5K? Emang udah 5K? Kok gak ada itunya? Oh iya udah 5K, Alhamdulillah ya Allah. Gokil tuyul panggilan. Peppermint itu tuyul panggilan. Ntar ya 5K kita bikin ya itunya ya. Giveaway-nya ya. Kalau quest dimulai dari mana baru main pakai banget. Nenek Flora dulu. Nenek Flora habis itu quest buku di Adele sama quest an di Adele. Udah itu aja. Habis itu sisanya ngahan-ngahan aja. Sebenarnya quest tuh enggak perlu-perlu banget sih. Yang penting lu ngambil quest administrator level 20 itu dapat 10.000 segel gitu. Giveaway kumis. Jangan dong. Ribu tambah ganteng emang etak kumis emang iya mau gue hilangin sih. Nanti kita ada giveaway ya 5K ya, nanti aku pikirin dulu giveaway nya apa. Era 20 aku 5.000 bener. Jangan deh. Ya well, ya lebih jangan. QQ bang udah tadi gak QQ dapat dari orang berapa ya? 400.000. 400.000 cek lumayan. Oh, ini siapa nih? Oh ini gue setara. Dajjal ya, Dajjal. Malam dang, malam danang. Jalan mereka, Ray, call lagi Ray. Jalan mereka, jalan. Wih, menonton, menonton. Wih, menonton, nonton, nonton, nonton. Kita nonton yang perang ya. Perang mereka perang guys. Udah. Perang mereka perang kemana ini perangnya di mana? Di atas spot atas. Kalau spot bawah punya siapa?
korban kecelakaan, guys. Giu. Berapa lagi nih? Ultras, ultras. Bajingan, wah, AB mati oleh bajingan. Kita lihat skill-skill keluar. Poyoyo, Poyoyo kenapa? Poyoyo membuang silver cup. Celi mati digebuk Poyoyo. Marnot nge-slash Poyoyo. Kita lihat, namun ditimpuk goceng adik-adik kritikalnya. Ternyata rata dari tim Star. Dari tim Star rata, kita lihat. Ternyata di sini dari Ultras, Bandit dan Night tinggal bersatu. Satu padu melawan Star. Jadi komentator aja dah benar. Wah, seru-seru yang sering-sering begini ya. Gue pengen liatin aja nih yang berantem-berantem ya kan. Kok siapa? Kita liatin aja nih yang berantem-berantem. Ice, ice, ice. Ngebelin. Abah Jamet kita lihat. Ini aktifnya Abah Ucil ini dipakai. Padahal bagusan kenetnya gak sih? Kenetnya tuh GG cok. Matmut bersembunyi dengan kostum marmut. Ini ada tupai nyaru dengan pepohonan, saudara-saudara. TW nonton juga dang. Sini aja kalau gak digebuk mah. Orang pakainya boket, kenapa pakai boket? Karena SPD-nya gede, guys. No need damage, yang penting stun. Damage Dibanger itu udah ada, guys. Hunter yang damage nih. Atau Warrior nih. Kecuali Abah Jamit ya, Abah Jamit mah petnya aja gituan ya kan. Tadi ada Poyoyonya, Poyoyonya mana ya? Poyoyo sakit banget cok. Lempar 2500 kritikalnya goceng cok. Poyoyo tadi. Asal T-nya jangan diganti pedang. Apa tuh T-nya diganti komentator, T-nya diganti jadi P. Komen papor. Nah ini dia yang gua. Apa? Diganti P apanya tuh? PK. TK. Itu boket. Oh, yang bahaya kalau B nya diganti T. Kita, oh, Star sudah memancing-mancing ZJ. Kita lihat ZJ sini, ZJ dan siapa nih, Rascal. Apakah Rascal temennya? Wah, ternyata dipukul ZJ oleh Rascal. Kita lihat ZJ digebukin. Modar saja di slash oleh Aurelio. Ternyata Rascal intensity gabungan ke mereka ya. Gokil, gokil, gokil. Apa dang menang? Masih dari tim Bandit dan aliansinya. Sebenarnya ini kalau misalnya Matsup dan Abah Ucil bikin guild sendiri, itu bisa se-guild nggak sih, guys? Nggak usah ikut Bandit gitu, bisa jadi poros baru lagi itu.
Kerebutin apa mang spot G5? Apalagi? Siapa ini datang? Ocean, Ocean. Ocean ini. Apa ini? Naci. Naci nonton juga. Padahal mau pada nonton ya, gila-gila nonton. Sini minggir-minggir yang nonton, minggir, jangan. Yang mau nonton minggir, penonton minggir, penonton. Info perjudian. Betting. Rebutin spot G5 guys, ini kan G5 nih. Di penjara ya. Di penjara ya kamu ini. Mana ini musuhnya? Kalau musuhnya udah siap, guys. Resiko kalau para pet server pasti begini dong, berebutan spot. Kalau satu map ada 3 server pasti nggak berebutan benda. Tapi kalau misalnya satu map ada 3 server itu nggak seru sih. Terlalu gampang. Siapa ini langsung masuk? Brun, Brun menarik sebagian timnya. Kita lihat bajingan membunuh Zatje, Pion mati dengan Poja, Onion mati oleh Rascal. Masih di sini. Kita lihat dari Poyoyo malah ngejar reserve. Salah. Sevil mati. Ditembak Poyoyo. Ultras mati oleh Brun, Brun membunuh Rascal. Brun membunuh Rungkats. Hati-hati Brun sudah membunuh 3. Kita lihat siapa yang lagi dikejar-kejar. Brun lagi membunuh Lechery, Poyo yang membunuh Dajjal, Brun membunuh Charmas. Kita lihat dikejar-kejar sampai dalam. Apa yang akan terjadi kepada Brun? Brun sendirian di sini. Awas itu ultrasnya, kleriknya dipukul guys. Ternyata ke dalam mereka guys. Dari Bion menculik ternyata. Satu orang klerik diculik oleh Bion. Sekarang Bion dipukulin rame-rame. Kita lihat apakah Bion bisa bertahan. Bion masih bertahan. Balik lagi dari Star. Star sudah berkumpul lagi. Langsung saja dipukul. Kita lihat masih cupet free hit. Cupet free hit. Kita lihat di sini Dajjal pun dikejar-kejar. Anjir, Dajjal aja dikejar-kejar. Brun membunuh Jasmine. Sevil membunuh lagi atau Abajam membunuh Bion. Brun membunuh Ultras. Ultras dibunuh Sevil. Zarje mati oleh Midmut. Cieli kleriknya dibunuh Poyoyo. Kita lihat Ice keluar. Abajamet di skill namun gak mati-mati. Di sini Ultras yang S-nya banyak mencoba menyetun namun mati oleh Brun. Cupet dibunuh oleh Midmut. Kita lihat Poyoyo masih free hit. Ditembak saja, dilempar saja. Dajjal dilempar Poyoyo. Dajjal mati oleh Abajamet. Sevil mati oleh Poyoyo. Zarje pun diperkosa oleh Poja. Bajingan. Kita lihat dari bajingan. Masih setun. Kena setun. Kita lihat siapa ini. Aduh, ngalangin aja kamu cool boy. Siapa ini? Bion mati oleh bajingan. Oke, ternyata sudah rata adik-adik. Pertarungan yang sangat sengit ya. Seru. Apakah Star langsung regroup lagi?
Apakah akan Star langsung kembali lagi karena melihat musuhnya yang sudah oren-oren? Ini di sini ini petani yang nggak ada orang dalam nggak akan bisa farm di G5 bener. Agak-agak berat sih. Pinter banget Brun, bener. Brun bagus tuh. Brun ke dalam, ngabis-ngabisin yang kecil-kecilnya dulu. Buat sekalian narik juga untuk beberapa orang, baru temennya masuk gitu ya kan. Di sini tim dari Ultras sudah datang kembali. Brun mulai mengganas di sini Bung Tia, tapi Brun udah kalah sih ini, lagi kalah tuh. Reloadnya sih tadi bagus ya. Reloadnya tadi bagus, reload dari Star itu awal rata, Brun bawa puter, mereka reload datang lagi, langsung di clashin lagi ya kan di sini ya kan tadi. Hampir kalah Ultras dan Bandit hampir kalah. Tapi masih kuat di Poyoyo sama Abah Jamet dan Bajingan. Masih kuat, belum mati dia. Siapa lawan siapa? Bandit Ultras Nightingales melawan Star. Komentator mantap ini, Bajong malah jualan, emang iya. Bang ada jual cegel, aku nggak jual cegel. Coba aja WTB. WTB banyak sih yang jual. Jangan lupa kalau misalnya itu pakai MM resmi dari Discord ya. Ada Ulin sama siapa itu satu lagi. Lupa gua. Abang di kubu mana itu? Gak ada ini mah. Gua mah nonton di sini. Bukan anak klub gua kali ini. Gua ikutnya kobok soalnya. Dang CG dang gak mau ah. Itu CG anak-anak dibunuh nanti dibilangnya gua lagi yang jadi bunuh. Gak, gua nonton ini aja. Kemarin GWH antar MVP dia malah jualan jalan. Biar laku kan jalan ya. Emang hunter dia tuh pengen dijual, kayaknya udahan, emang iya? Emang udahan? Ada, masih ada dari tadi masih reload terus. Apakah Star akan reload lagi? Bisa-bisanya ada yang perang dia farming. Ya gak apa-apa. Semangat Mangala Yantra, semangat juga ya. Tadi epic sih perang tadi. Apakah bakalan balik lagi ya? Yes, harusnya sih balik lagi ya. Ya kali nggak balik lagi. G5 nih bos. Biasanya sih Ultras di bawah ya. Nggak tahu kenapa mereka pindah ke atas ini. Mungkin memang pengen diperangin aja kali ya. Setahu gua itu kalau Ultras ini emang anak-anaknya Matsup Abah Ucil gitu. Makanya diperangin terus gitu. Di live Laurelo lagi regroup. Oh, berarti balik lagi. Oke. Jadi kalau kalian mencari G5 langsung kontak Bandit atau Ultras dan kawan-kawan, benar. Cari aja yang lagi pegang.
Tapi rata-rata ya yang gue tahu ya, dia itu jagain karena mau di butuh G5-nya gitu. Makanya dia mau rela-rela jagain gitu. Misal misalnya anak build gue butuh G10, makanya dijagain terus G10-nya gitu. Karena mau pakai G10-nya. Malam Mang Dadang, malam Rifki. Sebenarnya yang bikin ini Foja nih sakit nih, Foja. Terus bajingan yang jelas tuh Foja bajingan apa jamet selama ini 3 sama Poyoyo enggak mati 4. Itu tuh enggak akan rata mereka. Selama bajingan Aba Jamet gak mati, mereka gak akan kalah sih harusnya ya. Kata itu mah kalau ada Amsyong bener. OTW kemana Ping? OTW aja. Guys, jangan lupa di like ya, yang belum like, yang udah like makasih. Yang belum subscribe, subscribe. Nanti ada giveaway 5k ya. Giveaway subscriber 5k nanti, tapi gak hari ini. Jadi gue pikirin dulu mau giveaway apa. Aku udah sub dang. Iya, kalau udah sub pasti bisa chat Danang. Nah, yang ngechat-ngechat tuh udah pasti sub gitu, karena ini Aurelio juga kan yang waktu itu di yang Bajong gak sih? Gue tuh takut salah orang, coba mau dibecandain. Takutnya salah orang, anjir. Dapat bir dari mana? Bir kostum? Apa-apa, bir mana? Ini mau perang apa gimana? Mang Dadang, iya ini lagi perang. Antara gue, intinya mah ini antara anak-anaknya Matsub, Aba Ucil, sama Setar ya. Midmood juga nih, Midmood kalau dibiarin juga sakit dia tuh. DG, 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 XY ya kan. Red Valkyrie juga. Jadi kalau dibiarin juga pedes. Bener gak sih ini Laurelio yang itu kan sih? Oh itu Laurelio ya, bukan Aurelio ya. Takut salah orang. Yang bir naik dari IM tadi ya. Ini nih. Ini nih, lihat kami biar. Thank you guys yang udah subscribe. Nanti gua bakalan ada giveaway 5k subscriber ya. Jangan lupa di like dulu. Gua kalau jadi Star juga bingung sih mau ngincer yang mana. Dari Star tuh ada Gunner-nya nggak ya? Kalau nggak ada Gunner-nya, rada susah juga sih. Gunner tuh penting kan? Datang katanya. Datang mana datang? Datang guys, katanya datang. Cara WR 150 plus kostum permanen berapa sih mau beli? Kostum permanennya aja tuh bisa 2 jutaan kayaknya. Cara WR tuh bisa 2,5 sampai 3 juta lah, kurang lebih. Datang guys dari ZC memimpin. Kita lihat para DZ di depan dengan ZC. Apakah akan melakukan strategi yang sama dengan Brun ke belakang langsung? Oh langsung turun. Dari para DZ kita lihat turun di ice, ditembak ice cube. Mundur saja langsung mati. Itu salah sih menurut gua kayak gitu. Kita lihat lagi Lagerta. Ini jangan ikut di sini guys. Bahaya.
Ini gue yang dihajar, dikirainnya gue. Di sini dari Ultras mati oleh Matt, Seville mati oleh Midmood. Vijura dibunuh oleh Eupa. Kita lihat dari belakang di sini Aurelio. Siapa Poyoyo membunuh Ampere. Kenapa Ampere mati? Cupet membunuh Epumina. Brun Rungkats, Paralyzed sudah kembali. Turun ke bawah. Kita lihat dari Poyoyonya Prihit. Poyoyo terus lempar. Kita lihat siapa yang dibunuh. Ada kobok-kobok anjir. Brun, 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 Brun diincar. Apakah Brun mati? Brun mati kah? Brunnya belum mati, guys. Midmood sudah oren, Midmood. Dari Cupet masih hidup, dikejar-kejar. Kita lihat ke bawah ya, adik-adik ya. Jasmine, Jasmine dikejar, Jasmine. Kayaknya nggak harus dikejar, Jasmine nggak ikut-ikutan setahu gua. Cupet mati oleh bajingan, di sini masih ada berantem antara petani dengan Aurelio dan Jarje. Aurelio mati oleh AB. Setar di sini masih ada. Dengan kenapa ada kobok-kobok bergabung dengan Setar? Gua juga nggak ngerti. Ke atas lagi kita lihat. Geser dikit. Turun ladang, turun kemana? Enggak, gue pakai cari ini nonton aja Om Ken kita. Oke, Foya langsung dihajar. Kenapa Brun ngehajar Jace? Forja, Forja, Forja. Namun, oh ini masih tahan-tahanan. Kita lihat Foja maju. Kita lihat Foja, 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 Foja. Apakah Foja bisa dibunuh? Masih bertahan Foja. Kita lihat gak kelihatan apa-apa. Pokoknya bak big book, bak big. Jace membunuh Foja. Fojanya mati ternyata. Jace membunuh bajingan. Bajingannya mati. Kita lihat. Brun membunuh. Apakah ini dari Aurelio? Malah. Kok Aurelio malah nge-slash ultra sih? Masih ada Abajamet, Abajamet masih di depan. Kita lihat dari Abajamet. Ampere, Ampere dikejar Abajamet, Abajamet di slow. Di SS cuma 1000, cok. 2000, 3000 apakah mati? Kita lihat. Stun, stun please. Nggak di stun sama teman-temannya. Mereka masih nggak berani naik. Kita lihat. Oh, sekarang udah mulai naik. Kita lihat. Brun, Brun telah bunuh Pancake. Kita lihat lagi, Cupet membunuh Abajamet, Abajamet akhirnya mati. Bajingan membunuh Dajjal, Bajingan sudah kembali, sepertinya di call. Poyoyo mati oleh Ampere, kita lihat dari sini. Bajingan mengincar kleriknya, Karabela, Karabela, Karabela keras sekali sepertinya isi fit. Tidak mati di skill-skill oleh Bajingan. Siapa ini dikejar? Dari Abajamet sudah kembali, dikejar sekarang oleh Cupet. Melarikan diri saja dulu. Mungkin tujuannya untuk regroup dulu ya. Sekarang dikuasai oleh Star. Kita lihat bajingan, bajingan. Bajingan pun mati kena slash. Untung gak drop aksesoris. Bajingan. Live. Star mendominasi sekarang. Gua lihat dengan regroup yang begitu cepat dan tadi kesalahan dari Waalaikumsalam. Gua panggil Bang Haji. Kayaknya bajingan bukan gua bilang bajingan, nicknya bajingan, cok. Setar di sini ternyata bersinar sekarang. Kenapa ada kobok-kobok bergabung sama Setar? Oke,
Rekmus Eko Ora main kan di sini enggak main. Kostum permainnya 10 juta cash itu yang mana? Hari ini, yang bulan ini tuh ada SAO terus Dragon Ball sama apa gitu satu lagi namanya gue kurang tahu. Selain komentator ada analisa juga ya, sebenarnya analisa apa? Nah kita gas turun oke atuh euy, nah bener. Om Ken turun dong. Ikutan lagi kalah nih temen-temen dari Abah Ucil dan Matsuk. Matsuknya sih pakai bajingan kayaknya. Ini siapa ya petani ya? Si Ampere dikejar-kejar. Si Brun mana si Brun? Si Brun mana si Brun? Hilang anjir si Brun. Brun. Ini ada Underworld nggak di sikat Underworld? Underworld bukan anak-anaknya Abah Ucil. Kita jadi cepu dulu guys. Di sini di ada peperangan pun aku tidak peduli kata Suwaki. Nah, aku mau cari Y5. Apa itu peperangan tuh? Nah. Aku mau cari Y5 saja. Tidak peduli dengan perangan. Si Brun masih Brun. Berun. Sebelum 100 juta komentar Alisa dan Cepu dan warga biasa tampaknya asing melawan momen bener apa dia apa itu perang-perang aku mau ngebukul boy G5 katanya. Skill magnya di spam apa namanya? Ini Ice Cube. Ice Cube no delay, no delay. Kalau udah Ice Masternya level 4 apa 5 gitu. Intinya mah SPD harus lebih dari 120 kalau nggak salah. Menang mana bang ini sekarang kondisi lagi star yang menang ya. Datang dari Abia Jamet.
memimpin peperangan kita lihat. Disusul oleh Foja. Kita lihat. Oke, Brun kesetun. Tapi nggak mati Brunnya. Seville yang mati. Padahal Brun udah kesetun. Tapi nggak ada follow up-nya ya. Terlalu santai. Tidak memperhatikan musuh. Para Lizard mati saja dibunuh Poyoyo. AB mati oleh bajingan. Kita lihat Winston datang membantu. Nah, ini enaknya ada Hunter nih, guys. Lu kalau kena skill Power Shot Hunter itu bisa auto death gitu. Brun membunuh Ultras, kita lihat. Di sini dari Cleric Kina masih free heal. Kita lihat siapa yang dikejar. Eupomaia, kita lihat di sini Paralyzed Oren dikejar Largeta. Paralyzed ngeslash saja. Kita lihat apa yang terjadi. Masih tidak terjadi apa. Ampere membunuh 2. Dari Dajjal membunuh Gigachad. Ternyata Gigachad sudah turun dari Brun. Kita lihat. Ampere membunuh Usra. Ampere quad kill membunuh 4. Kita lihat. Di sini masih terjadi SSSS. Winston membunuh Ampere kena stun sepertinya. Kita lihat siapa ini. Dari Onion terkena stun langsung mati saja oleh Gigachad. Brun menghajar siapa ini? Brun menghajar Poja sepertinya. Kita lihat terkena stun dari Lagerta. Dajjal mati oleh Gigachad. Brun pun kena stun. Namun masih bebas. Jarje mati. Apa yang terjadi Brun? Brun, Brun masih ada kah Brun? Brun masih ada, masih bisa. Apakah Brun selamat Brun? Kita lihat di sini Brun keras sekali. Masih belum mati. Brun akhirnya pun mati. Terbantai dan keadaan kembali dikuasain oleh bandit dan kawan-kawan. Turun geng. Udah menang Eta mah. Iya sih. Di sini Gigachad dan Winston sudah turun. Winston itu lu lihat ya, sering banget sih. Sering banget stun yang di yang on point dari Winston ya. Coba lu lihat setiap kalau ke stun sama Winston itu lama 2 detik apa 3 detik gitu ke stun. Kalau Winston udah kena stun di skill pasti rata sih harusnya. Itu mau rebutan sampai kapan dong? Sampai capek, sampai ada yang nyerah. Gigachad turun gunung bener. Gigachad juga hunter kan ya? Iya tuh. Dia bawa 2 hunter sekarang ya kan? Penting soalnya hunter tuh penting buat stunnya. Sebab sama kayak sumpah-sumpah ya tetap dibunuh lah. Buat musuh ya. Kita lihat apakah akan kembali dari Star. Gelap malah memukul pohon. Oke, drop. Gelap malah mukulin pohon. Dari Selera pun malah mukulin pohon. Kita lihat. Lama sekali nggak selesai-selesai. Gak ngedrop apa-apa. Kok pohonnya keras banget sih? Hah? Jatnya sudah datang. Yupemia ternyata. Jatnya di sini sudah datang ya. Yalah potong Jatnya, potong kerja ini. Raskal tembak. Nggak mau ternyata. Kasihkan baju nggak rebutin cool boy emang nggak dulu katanya. Zatnya coba mancing-mancing untuk narik beberapa orang ke depan. Nah ini kan udah yang ketarik nih contohnya nih pasti
kalau ada teman-temannya jatuh di sini bisa di kill sih. Tapi Hexa ini dengan santainya tetap farming ya kan. Farming dulu guys katanya. Berantem-berantem aja sana, gua mau farming katanya. Gerak urus cok. G5 aja begini apalagi G13, G13 pasti lebih seru lagi sih. Jadi ingat pisah tumang di 315 tanjakan Maria benar. Itu seru ya waktu itu ya. Tiga kubu loh waktu itu kalau nggak salah di 315 tuh. Nyaru bebas sama bandit ya. Ini le cairin nggak di buff ini, nanti miss cok head itunya power shotnya. Gua lihat-lihat kurang lebih 3 guild ya, bandit, ultras, intensity. Hoja ini nggak ada guildnya sih, tahu kita apa? Mana nih, masih belum ada tanda-tanda datang lagi. Sepertinya belum ada tanda-tanda datang lagi guys. Nyaru bebas bandit OF Sosun. Wah, gua kecepetan kali ya untuk pensinya waktu di visa dulu. Waktu itu gua gara-gara gua pindah ke RF sih sebenarnya. Lagi nunggu apa? Lagi nunggu musuhnya nih. Lagi nunggu musuhnya, gue nonton aja sih sebenarnya ngeliatin mereka berantem. Lu pindah RF bener, aku pindah RF. Jadi step and fancy gara-gara nyari. Jadi kalau kalian tanya kenapa G5 sekarang mahal ya gara-gara ini. Paralyzed mati di mana itu paralyzed? Dari star itu sama itu ya, dua guild ya sama siapa? Guildnya Oyoyo. Nyaru di habis gak ada, emang gak ada pencar kan, nyaru itu udah pencar-pencar orang-orang. Pasaran G5, G6 berapa dong? Mahal kayaknya sekarang 2,5-300 deh kayaknya. G5, G6 tuh. Bentar guys. Woi, Ti, tadi yang gue ikutan menang siapa, Ti? Oh, Adit kalah. Oke. Okay.
Lah, kita lagi nontonin yang berantem di G5 nih. Gak. Live, gue lagi live. Oh, turun ke bawah semua, kita lihat Winston, Lolita, Kiwi dibunuh Aileen. Salah. Eh, iya bener. Eh, beda deh yang DMT itu. Para lizard kita lihat SSS dibunuh. Oh, udah masuk ke dalam ternyata, guys. Sorry, 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 sorry. Kita lihat. Ini siapa? Jasmine digebukin. Sama Midmood. Ampere, ternyata Ampere yang mati. Wah, di sini dari Abah Jamet mati oleh Cupet. Kita lihat lagi. Dari Marnut, Marnut dipukul oleh bajingan. Ice-nya terlalu banyak, gua gak kelihatan. Apa kita efek off saja? Tapi tidak seru kalau di efek off. Ini siapa lagi di Foja? Foja, Foja mau Gigachat, Gigachat lagi dipukulin. Setun tapi tidak berarti. Zarji, Zarji tersetun. Kita lihat Zarji apakah akan dibunuh. Mati saja dari Zarji. Datang lagi Cupet. Winston tersetun. Namun ternyata Brun yang mati. Lagi dikejar-kejar Urtras oleh Seville. Kita lihat. Dipukul mundur saja dari Star. Dan siapa gulnya? Apa tadi? Lupa satu lagi. Pokoknya itulah. Terpukul mundur dari Star. Dan siapa satu lagi? Itu DPR sama Kobok berteman, gak tahu cuma ada satu Koboknya. Gak tahu itu juga siapa petani nicknya. Emang udah perang tuh, iya, maafin. Bebas ya komik mah, enggak, udah mencar-mencar. Kan ada yang ke bandit, ada yang ke nyaru kemarin-kemarin kan. Udah pada mencar-mencar. Banyak yang dari temen jadi lawan, lawan jadi temen ya gitu. Oh iya, GS bener, gacet. Kita lihat siapa ini lagi dikejar-kejar. Siapa yang lagi dikejar-kejar, guys? Oh, Brun. Brun masih ada di belakang. Dari Paralyzed membunuh Ultras, mungkin lagi reload. Terbegal di tengah jalan. Ini perebutan apa, dong? G5, spot G5. Bersih-bersih dulu, Bang. Katalis G9 bagusan apa dong yang murah? Ya, item 180 lah. Item 180 kayaknya udah gak terlalu mahal gitu. Paling enak pakai item 180 udah paling bener Nokia. Kalau enggak terlalu berat ngangkatnya. 160 tuh gak ngangkat tuh. Ada win conditionnya berarti. Ya ada win conditionnya, yang nguasain spot yang nyerah ya udah. Jatanras dibunuh oleh Brun, sepertinya di tengah jalan dibegal. Gak ada ternyata kembali. Tapi emang gua mau naik ke DG jadi lama gara-gara mereka. Ya susah bro kalau soal apa manual, mending lu beli G9 aja kalau emang mau maksa naik mah. G9 itu nggak ada yang mafiain, otomatis orang orang random aja yang jual gitu. Cuma katalisnya jadi perlu banyak aja gitu. Daripada lu nggak naik, mending pakai G9 aja nggak masalah gitu. G9 murah bener, bener. Ternyata yang mendapatkan G5 Sibal, kita lihat siapa Sibal. Sibal siapa? Malah ngedrop G5 Sibal.
Kok yang di sana ya? Di sana ya? Di sana ya? Di sana ya? Mana sisi bang? Mana sisi bang? Wah ini mah bukan, ini mah Swake bukan Siba. Mana si Siba? Ini mah Raska. Sambat ini ya. Kayaknya yang di spot bawah deh itu yang ngedrop. Di spot sini. Siapa itu dikejar-kejar guys? Oke sudah kembali, kita lihat dikejar-kejar dari AB, kita lihat sudah keluar Ultras membunuh Sevil, Sevil mati, kita lihat Brun di tengah mengeluarkan skillnya, kita lihat Brun, Brun masih free hit ke stun Brun, apakah Brun akan mati oleh stun? Masih kuat. Malam Matmut mati, Abah Jamet mati oleh Ampere, Poyoyo pun mati oleh Paralyze. Kita lihat di sini dari siapa itu Nicky? Dajjal dikejar oleh Cupet, bukan nih. Masa Dajjal dikejar Cupet? Bukannya temennya? Foja kita lihat Foja. Brun membunuh Lycerin, Ampere mati oleh Ultras. Kita lihat siapa ini dari Poyoyo. Poyoyo nggak kena efek ice. Dari bajingan mengejar kepada Jasmine. Aurelio membunuh Zarja. Kita lihat dari sini, dari Cupet dikejar-kejar. Masih ada Winston. AB terkena stun dari Paralyzed dan mati. Namun tidak drop apa-apa walaupun oren. Aman aja katanya. Kayaknya masih ada di dalam. Kok gak dikejar sih? Nah ini kan dikejar. Brun mati. Brun kesetun langsung dead ya. Winston dikejar Watt. Watt ini siapa cok? Teman apakah petani mati? Watt dikejar-kejar Watt. Awas jangan nempel gua Watt. Watt sana jauh-jauh anjing. Udah itu mah lagi ngejar-ngejar satu orang lah, nggak seru diliatin juga. Ini perang aliansinya guild mana lawan mana bang? Bandit terus Ultras sama Intensity lawan Godsend sama Star. Kita lihat di sini Cupet dikejar-kejar. Kita lihat apakah Cupet akan balik menghajar. Oke, balik menghajar. Kita lihat apakah Cupet akan mati. SSS mati oleh Cupet. Cupet sakit sekali ya. Cupet apakah akan turun? Wah, Cupetnya mati sama Winston. Lihat tuh, kesetun sama apa? Sama Hunter itu auto dead, guys. Setunnya lama soalnya. Sekali kesetun sama Hunter dead. Cupet cepet-cepetnya bener-bener Cupet sakit sih. Cih kenapa nggak ikut perang? Beda kubu lah. Gak lihat sih sama Pajar Ludang. Enggak. Aku ikut Song. Beda pakai G5, G6 apa tuh? Nggak G6 aja kalau G5 susah. Nggak ada bedanya G5, G6, G7 itu sama. Cuma beda bahannya aja, slotnya tetap 3 slot katalisnya. Dari G8, G9, G10 slotnya 4 gitu. Ya Song cari aman, tabrak bandit lagi lah. Masih ini kan, masih PKPK nah bandit mah. Di kelompok-kelompok kan masih PKPK nah bandit. Cuma ini kan kubunya jadi 3 gitu.
kubu Star sama itu Godsend, kubunya Bandit sama Kobok-Kobok gitu. Kobok-Kobok itu kan Koailing gitu-gitu. Miu yang cari aman bang, bener Miu. Miu mah gak jelas, cemen Miu. Intinya mereka punya tempat yang dijagainya masing-masing. Cari apaan ini? Ini rebutin spot kelima. Jadi sementara tiga kubu kayak capres ya bener. Pico kemana? Pico itu Kobok-Kobok. Ya udah. Pico itu kemarin tuh buat build taninya, buat yang tani-tani kalau nggak salah ya. Tapi aku juga kurang ngerti lah. Pokoknya yang jelas jadi Kobok-Kobok lah gitu. Kayak apa sembunyi di ketek Martin? Gak muat apa kegedean. Terus-terang gue di chat apa anjing lu dang body shaming. Gak muat ya apa kalau sembunyi kayak gitu. Gue kemarin tuh mau ikut GWH cuma masih kena penalti jadi belum bisa GWH. Bes minggu depan kayaknya rezeki. Parah. Bercanda apa bercanda. Apa mau bocil tolong? Siapa bocil tolong? Tahu gua enggak pernah chat sama siapa sih. Kita cuma petani ya ampun. Diam deh Miu. Ah Pamel jangan lupa pakai lip balm ya biar plum apa tuh? Plum itu sih. Di sini terjadi peperangan namun Kim Kun mendapatkan scuba dari Bubble Dragon. Bocil dari Silhiran. Siapa bocil dari Silhiran? Gua nggak main sih, jadi nggak tahu yang terjadi di Silhiran itu gua nggak tahu. Aku hanya memainkan Sil yang terbaik yaitu Silhiran. Cakep. Bismillah naik gaji. Ini lagi perang apa gimana? Iya lagi perang, lagi perang. Ini dari kubunya Bandit dan Aliansi melawan kubunya Star dan siapa satu lagi? Godsend gitu. Bang jangan nyebut di sini, Bang. Nanti aingnya disantam. Perang terlama berapa jam dari V1 sampai habis? Perang terlama ya. Kalau yang gua rasain waktu itu perang di K13 lumayan lama sih dari malam sampai subuh gitu ya. Dari jam 10-an apa jam 9 mungkin sampai jam 2 jam 3 pagi gitu perang. Di DOD benar itu yang terlama sih. Lalu kalau nggak bisa dibandingin sama capres lah. Gimana cara bandingin sama capresnya? Pasti perang G13 tuh paling lama sih. Tadi padahal gue mau live 2 jam loh, lihat ada yang perang gini kan kita jadi pengen nonton terus ya. Niatnya gue pengen live 2 jam doang. We don't know how to accept, we're just a product of a chance.
Dari Dajjal sudah datang, kita lihat. Namun Dior datang semakin ramai dari bandit. Oh, datang, 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 kita lihat. Siapa ini? Marnot sudah di depan. Zarje langsung ke kanan ngambil, cari posisi, mencari seseorang. Prabowo dengan kameranya, kita lihat dari sini. Paralyze, paralyze, paralyze. Apa yang dilakukan paralyze? Mundur dulu, terkena serangan. Zarje berhasil membunuh Moon. Kita lihat siapa di sana. Seville, Seville terkena stun oleh Giga Chat, langsung mati saja. Belum ada lagi ini, guys. Skor telah dibunuh oleh Giga Chat. Apakah itu teman apa musuh? Nggak ngerti gua. Chelly mati, kleriknya oleh bajingan. Marnot pun mati. Pejura mati. Kita lihat siapa ini. Di sini Coca-Cola, Coca-Cola sedang bunuh dengan Brun. Brun terkena stun. Apakah akan mati Brun? Brun di sini terkena stun, masih belum mati. Zarja mati oleh Dior, Ultras mati oleh AB. Di sini semakin ramai dari build banditnya ya. Rascal mati oleh Onion, kita lihat. Masih saja bajingan, bajingan. Seville berhasil dibunuh kembali. Ini siapa kejar siapa nih? Gue minggir dulu aing. Brun dikejar-kejar. Gold membunuh Ampere. Ampere mati di sini di bawah. AB lagi dikejar-kejar. Setun, setun. Tidak ada yang mengejar. Ultras mati oleh Cupet. Hexa kena peluru nyasar. Skor mati oleh Coca-Cola. AB pun mati oleh Midmood, tapi dia berhasil bunuh Jasmine. Apakah Jasmine musuh apa teman? Gua nggak ngerti. Semakin ramai dari bandit. Sudah mulai terjadi bacot-bacotan, kalian bisa baca kan ya guys ya, bacot-bacotannya ya. Gua buka tuh, mau drop blue blast adik-adik. Sumpah nggak pantas kamu yang imut-imut itu ngomong begitu. Tadi nyariin kan udah muncul, mundur anjing. AJG deh dan di itu. Kamitmut bola esnya nyasar boy. Nah, iya si Hexa mati cuy. Harga Mario berapa nggak tahu, katanya dia pending 800.000 nggak laku tuh kan. Anjir, petani numpang perm selagi perang nggak banyak tau. Maaf, saya nggak pernah setor max blue 100. Nah. Apa maksud saya nggak pernah setor max blue 100 itu, guys? Giga chat gemoy, nah. Muah. Nah. Apa guys maksud nggak pernah setor max blue 100? Becek lihat Alpha Male live sana. Emang Giga Chat lagi nggak live guys? Apa nama YouTube-nya guys Giga Chat?
di gadget gitu. Gak ada. Itu dia mintain Max dulu ke petani, Mang. Lah kan yang bacotinnya anak bandit, pas ya anak bandit bacotin anak bandit. Datang lagi, tidak kenal takut, datang lagi, kita lihat apa yang terjadi. Kita lihat siapa yang akan ditampol siapa. Jangan deket-deket gua, please, gua cuma mau nonton. Ketarik terbagi dua kubu ya adik-adik. Terpisah dua kubu, apakah ini dari strategi dari Star dan Yes? AB mati langsung oleh Raska. Kita lihat dari gold dikejar-kejar oleh dua orang, tiga orang. Namun tidak terkill ya. Sambat, minggir aja Sambat. Tidak peduli kata Sambat, aku mau farming G5. Tidak peduli. Dari gold kita lihat di sini. Sudah turun. Mengincar siapakah? Oh, gold akan buy one dengan ampere. Kita lihat siapakah yang akan menang. 4000. Kita lihat gold dengan ampere buy one. Kita lihat masih lempar-lemparan. Kita lihat siapa yang akan menang. Jangan dibantu Dajjal. Namun ternyata dibantu Dajjal. Datang juga Brun. Kita lihat gold harusnya mati. Gold tidak mati, masih kuat ransum dari Midmoon terkena stun. Jangan ke gua. Berantem-berantem aja. Masih terlalu strong dari gold. Kita lihat Matmut mati oleh Paralizet, Foja pun mati oleh Sevil, Sevil mati oleh Bajingan. Sekarang gold diserang oleh Onion. Kita lihat siapa yang mati. Ampere mati. Gold terkena stun. Tapi masih kuat di sini dari gold. Onion mati oleh Bajingan, Marnet mati oleh Jatanas, Petani mati oleh Gigachad. Masih dikejar. Brun mati oleh Coca-Cola. Kita lihat siapa menyisakan siapa ini lagi digebukin. Tidak tahu, aku juga nggak kelihatan. Ternyata Jasmine mati oleh Winston. Gold diserang 4 orang nggak mati ya. Gege. Malah mangga, Bobo mang lagi seru liatin yang ini, yang rebutan spot. Apakah sudah menyerah? Sudah mengetik GGWP? Empat versus satu nggak mati, bener gold. Keras gold. Damage-nya pun sakit ya, gue lihat tadi gold itu kritikal goceng, tapi ampere itu kritikal 4000-an ke gold. Gold keras amat, inti PQ-nya bang, mana gold? Mana goldnya? Goldnya nggak ada guys di sini. Mana goldnya ya? Batas 10 gold sudah benar. Mana gold ya? Makin nambah ada bocah freak. Sudah nggak akan, kesempatan menangnya kecil sih menurut gua. Udah ada 4 hunter. Semakin rame sih ini. Dari bandit. Goldnya belum datang, nanti aja kalau udah datang ya goldnya ya. Gak enak gua nyariin, takutnya lagi bersih-bersih. Ntar ada dari musuh ngeliat gua.
Badak kue mati oleh gigacet. Kenapa badak kue dibunuh badak kue? Kenapa kamu dibunuh badak kue? Mana golet? Gak ada golet. Mun ada juga. Gak ada golet, guys. Rebo Capri keren ya, udah makin rame dari banditnya ya. Itu belakang si Golet, mana Golet, mana Golet? Oh ini dia Golet nih. Thank you subscribe Rainbow Pop XG plus 10. OPT nya pun damage 10, MPW 25, pantas sakit ya. Ini pun XG. Lihat moving speed 15, HP 4, gokil. HP 4, SPD 4, Dev 5, HP 5, Tech Speed 10. Wah ini ngecheat anjing bajunya mah. Bajunya ngecheat cok. Full XG 10 kecuali snorkel ya, snorkelnya belum, tapi ini masih stage 1 belum dinaikin. Ini apalagi kan udah stage 4 ya, makin sakit sih. Sakit-sakit, ini gue liat sakit, ini gue liat. Terlihat, kelihatan sih dari damage-nya ya. Dari damage-nya itu tadi si itu kan 4K ya kritikalnya. Gue liat itu 5K. Poyoyo, kita lihat Poyoyo ya. Poyoyo serius. Ininya masih G, ininya DG. Lapisnya G. Pakai Yellow Ibis, oke punya. Mau lihat siapa tadi, Midmood sudah dilihat. Kita lihat dari Dior. Y11. Y11 nah berapa? Kurang nih. Y10. Ini pun DG. Ininya SC10, ininya DG, oke. Senjata aja kayaknya perlu ganti gak sih? Apa Lunarian paling tinggi? Winston ya, kita lihat Winston ya. Devin Bill Shooter, XG10. Ini XG9, XG9, XG10, XG9, XG10. Ininya udah stage 4 dengan ada HP dan AP, DDI nya 3. Ini stage 3, HP 500, AP 500, oke punya, DDI nya 2. Ini kayaknya kemarin kalau nggak salah dia udah 4 ya, kok turun 1 sih? Emang bisa turun ya? Bocah freak mah, mana bocah freak? Udah hilang coba bocah freaknya. Oh ini masih ada. Devil Bean shooternya DG, ini pun DG, ininya DG, XG9, 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 masih stage 1. Petnya Valkyrie DDI 2. Udah segini tuh udah mantap loh, job 1 tuh DG tuh udah mantap semuanya. Intip Abah boleh. Ice Grip 9. Celana DG 9, baju DG 9. Kepala XC 10. Ini pun DG 9. Ini masih pakai yang biasa ya. Ini ayamnya yang attack speed 12 itu. Ayam pertama ini. Hepa, pakai Hepa, attack speed 8, damage 20, ini HP 1, ini OPT dewa sekali ya.
Cari pet Audi 4 DD4 coba bang. Sulit. Bang jangan pukul aku bang. Balik lagi nggak musimnya ya guys ya? Ya tau pet-petnya si Gold dah ngeri. Mana Gold? Mana si Gold? Tadi kita udah cek Gold ya, tapi nggak lihat petnya sih. Mana Goldnya? Udah menghilang dari lane Goldnya. Oh man. Sudah menghilang dari lane. Udah GGWP di toa emang iya. Udah GGWP dang. Oke oke. Cek toanya mana toh? Oh yang tadi. Tuh Ekip udah setara hadiah mobilnya bang. Iya. Kalau nggak mungkin lah orang ngasih hadiah pendapatan servernya nggak lebih gede dari hadiahnya gitu. Masa orang mau bikin server mau rugi gitu kan enggak. Dadah ikut perang enggak nonton. Kan ini bukan teman-teman aku yang perang. Teman aku sih, tapi bukan anak build aku gitu yang perang. Mungkin kalau kobok-kobok perang aku ikutan. Wah, kita satu guild ternyata bang apa guild Pebble. Iya, bertiga doang isi guildnya juga. Udah Kei, katanya udah selesai ya adik-adik. Terima kasih tontonannya bang. Kurang nyaru tuh udah ini udah apa udah banyak yang nyebar. Gak tahu ya kalau nyari yang baru ya. Udah habis guys, udah habis berantemnya. Lanjut tadi nggak sih nggak pulang sebelum rungkat jangan-jangan. Nggak kerasa ya udah setengah dua guys. Sudah sedikit letih anjir. Oh ya guys, gue ingetin lagi ya, yang belum subscribe, subscribe dulu. Ini kan udah kita udah 5k ya, udah 5k subscriber. Nanti aku bakal adain giveaway 5k subscriber yang belum subscribe, jadi subscribe dari sekarang. Soalnya nanti giveaway-nya nggak akan, kayaknya gue bakal ini deh. Bakal apa? Bakal nanti lewat community atau apa gitu ya kan, yang subscribe aja dulu ya nggak sih, pokoknya yang udah subscribe lah nanti kita giveaway lah ya, nanti aku pikirin dulu hadiahnya apa. Udah 5012 alhamdulillah ya Allah. Yaudah guys, gua udah dulu, jadi thank you semua yang udah nonton, jangan lupa di like, di subscribe, nanti
ada giveaway 5k subscriber, tungguin aja, pokoknya pasti ada. Thank you semua, banyak rezeki, sehat selalu, bye bye.